Balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau review modnya dari Mas Farid lagi ya, Farid Madiawan. Kemarin 2 hari yang lalu kalau gak salah saya udah review yang varian mod bus Scania ya, yang gitu. Dan kali ini dia merilis lagi varian sasis Hino, wes, tapi tetap konsep bodinya sama ya, geng ya, Jetbus 3. Oke, yang Hino ini ada bedanya, geng ya, dan overall nanti kita lihat bareng-bareng aja. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe ya, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Oke, di sini ada sebuah bus Geng Rahayu yang selendangnya Jetbus 2, tapi ini face-nya ini geng, face-nya JP3 itu. Tapi enggak apa-apa, dan di sini armada kita sudah ready menggunakan livery 27 Trans. Wah, ini untuk bus 27 Trans ini juga lumayan rame, geng ya. Rame di lewat di jalan raya saya. Oke, langsung aja kita menuju yang spesial. Apa itu? Nah, di bagian bumpernya ya, geng ya. Yang sasis Hino ini menggunakan bumper nuansa-nuansa M18 facelift namun dibalut ACC yang, wah, ini baru tahu sih saya. Kalau mungkin teman-teman tahu namanya ini bumper apa, bisa langsung komen ya. Kalau saya ini ya nyebutnya M18 ya, dan ada garis-garisnya ini, atau mungkin generasi-generasi ya, mungkin bisa juga, yang tahu bisa komen aja ini bumpernya bumper apa namanya ya, geng ya. Dan ini keren sekali, detail sekali ya guys ya, tuh tak zoom, winglet, terus plat nomor lekukannya, fog lampnya, headlampnya, ratingnya, sennya, dan ada sen besi di pinggir, pokoknya keren geng, keren sekali, keren ya. Oke, kita ke depan sini. Nah, untuk topi di sini sudah generasi terbaru juga topinya, geng ya. Tuh, seperti itu. Dan untuk kaca di sini bersih sekali. Stiker-stikernya minimalis ya. Tidak ada stiker-stiker rame-rame atau apa gitu, tapi tetap tulisan Jetbus 3 Plus ada SHD ya ini, geng ya. Dan ada tulisan Adi Putra yang sangat detail sekali. Nice. Oke, kita ke bagian sisi kanan. Sisi kanan, guys. Tuh, ini menggunakan selendang geprek ya. Seperti biasa, pokoknya Jetbus terbaru yang Scania kemarin juga selendang geprek guys ya, selendang geprek. Dan velgnya well dopan seperti ini ya. Woi, eksekutif class 27. Wah, pokoknya keren geng ya. Detailnya itu modnya Mas Farid, pokoknya gak ada obat ya geng ya. Farid Madiawan X Angga Saputra. Pokoknya nanti kalau dilengkap ada di deskripsi video ya geng ya. Kita ke belakang. Nah, tuh belakangnya seperti ini, ada strobonya, terus strobonya juga nyala semua, dan stop lampnya ini tuh detail banget guys ya. Tuh, bebas. Ini mod free, jadi buat teman-teman yang tanya-tanya nanti, mungkin ini mod free atau sale ini dari Farid, tenang, ini mod free ya, geng ya. Mod free, tenang saja ya. Oke, kita masuk ke dalam kabin. Kita lihat interiornya, apakah juga berbeda? Dan pastinya juga beda ya, dashboardnya ya. Pasti beda, karena ini sasisnya Hino ya, beda dengan Scania kemarin ya. Oke, nah seperti ini tampilan dashboardnya, geng ya. Setir berfungsi, speedometer berfungsi, tadi sudah saya tes, keren sekali ya geng ya. Ada map, ada action radio, dan juga MP3, tombol-tombol, dan mantul sekali. Oke, kita lanjut ke tombol pintu. Nah, buka pintunya yang depan seperti ini ya guys ya. Jadi juga lumayan mantul juga ya, dibuat semirip mungkin sasisnya ini. Tuh, di ada animasinya, terus interiornya ini bisa masuk gak? Aduh, bisa gak? Aduh, gak bisa lah ya. Yang belakang bukanya seperti ini ya geng ya. Tuh, nanti kita lihat interior. Kita lihat interior dengan kamera ini. Nah, kamera ini loh geng yang saya maksud ya. Kita masuk, jebret. Tuh, kursi-kursi penumpangnya seperti itu dari depan. Keren sekali loh bos ya. Saya tak zoom in. Nah, tuh guys. Mod free loh guys, ini mod free, keren banget. Pokoknya gak sindonat ya guys ya setelah nonton video ini ya. Oke, langsung aja ke animasi pertama. Terus ya, animasi pertama untuk suspensi. Jadi suspensinya bisa naik turun ya. Jadi yo, ini sudah suspension ya geng ya. Bisa ceper, bisa naik, mantul. Lanjut animasi kedua. Oke, animasi kedua mengangkat bagasi ya geng ya. Tuh, bagasinya bisa terangkat dan lumayan luas juga. Kanan kiri juga ya geng ya, ini bagasinya terbuka semua.
Dan oke, okay, saya belakang tadi. Oke, okay, kap mesin juga terbuka dan sayangnya di sini untuk tekstur mesin ya. Tekstur mesin masih JPEG ya. Ya mohon dimaklumi ya, geng ya. Karena ya si Bang Farid Madiawan ini sudah terkenal dengan mod-mod selnya. Mungkin kalian yang minta mod dengan desain mesin 3D ya, kalian bisa kunjungi apa ya FP-nya kalau enggak salah, bisa beli mod yang varian sel itu pasti mesinnya bisa muter ya, geng ya, atau 3D dan juga tekstur-teksturnya lebih detail daripada mod free seperti ini ya, geng ya. Dimaklumi saja. Lanjut animasi ketiga untuk membuka kaca bagian sopir. Seperti ini tuh. Keren ya, guys ya. Dan untuk kiri juga terbuka enggak, guys ya? Oke, yang kiri juga ikut terbuka ya, geng ya. Kaca di sini untuk kernet atau mungkin penumpang yang ada di depan. Ya enggak sih, guys ya, penumpangnya di atas sana soalnya. Oke, overall untuk detail modnya pokoknya detail pol ya. Mungkin langsung aja. Ini sasis Zino biasanya lebih galak, geng ya. Yuk kita coba jalan tipis-tipis di kota Solo ya, guys ya. Menggunakan livery 27 Trans. Oke, ini menuruni suspensinya enak sekali, guys, di sini. Enak sekali. Awas, awas. Enak, bos. Waduh. Hino nih, Hino, bos. Pokoknya gasin download ya, guys ya. Pokoknya enak banget ini. Lulu, di selip apa itu? Wah, masih pagi loh ini, Sugeng Rahayu kok. Ini pada berhenti kenapa ini, geng? Lampu merah kah? Tetap, tapi kita tetap loskan saja ya, kita membandang. Oke, untuk wiper sudah nyala ya, guys ya. Berfungsi ya. Sudah saya nyalakan dari tadi ya. Kita ambil kiri. Awas. Nah, seperti ini penampakannya, guys ya. Sangat enak sekali, nyaman sekali untuk dikendarai ya. Dan juga untuk aduh Muji Jaya minggir toh, Pak. Ini bus baru loh, Papa. piye toh ki? Misi apa? Misi. Misi. Bus detail lewat aja. Bus detail ya, guys ya. Nanti kita berhenti di pasar ya, geng ya, di pasar. Ini kita ke kiri. Nah, kiri sini. Enak, geng ya. Pokoknya ini modnya rekomendasi banget buat teman-teman yang suka mod bis dan sedang mencari mod bis yang detail mantul free ya. Kasih mod ini saja, modnya Farid, pokoknya tidak bakal mengecewakan ya. Mantul, bos. Kita berhenti di pasar atau di terminal ya, udahlah. Sekalian terminal saja ya, guys ya. Di lampu merah ya, guys ya. Kali ini kita mematuhi peraturan. Dan untuk suara lelah mati peraturan bambu kayak nyenggol ya, geng ya. Oke, lampu merah dulu, guys ya. Kita anak bisa apa ini? Tuh Sudiro Tunggajaya warna kuning tuh, yang di sana ada apa tuh? Kok rendang hijau-hijau? Ayo bos ya. Buat teman-teman yang belum subscribe ya, dimohon subscribe ya sambil nunggu hijau ini. Lama banget hijaunya, guys. Udah hijau dan jalan. Oke, ini ada truk apa ini trafiknya? Sumber barokah kayaknya. Ada truk Hino we. Yang minat dengan OBB saya bisa dicek di deskripsi ya, geng ya. Sambil promosi OBB ya, geng ya. Yuk kita masuk terminal Solo ya. Solo Surakarta, guys ya. Oke, Bustra 27 Trans masuki terminal Solo, guys. Modnya Parit nih, bos. Senggol dong, gak nyalain semua, guys ya. Bablasan, bos. Kita harus mundur dikit. Sit. Nice. Kita berhenti, kita semua dibuka ini, guys. Semua saya buka ini, geng ya. Oke, guys, mungkin sekian dulu ya review modnya Bang Farid ya, varian Hino-nya. Buat yang minat dengan varian Scania bisa cek di deskripsi, sudah saya review. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe dan belakang saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.